Ratu Soleha binti Mahkota kamu sekalian tersebut dibayar tunai. Ini menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah berkat dari Allah. Semua guru nikah juga sudah rapi, tinggal menyerahkan saja. Yang belum kami periksa yaitu di sini mengenai mas. Amat dilem. Melalui dari Pak Ustadz ini.
Rumah tiga ada lima, satu ada mempelai pria, kedua ada mempelai perempuan, ketiga wali. Di sini yang bertenaga wali ialah ayah kandung daripada saudari Ida, iaitu bapa Mahata sendiri. Empat rukun nikah itu ialah dua orang saksi, dan yang kelima iaitu ijab kabul. Ijab dari wali, kabulnya dari calon suami ya. Saudara Amarufah Ipah, sudah apa kabulnya? Ya, kita tes dulu ya. So, ketika wali ngomong tunai, langsung dijawab ya. Tunai. Saya terima nikah dan kawin ya, Ida Laila Kusoleha binti Mat Hatta dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Lancar benar. Walinya yang kagok nih, walinya nih. Iya, walinya nih. Woi, jangan aku sebagai wali. Baca apa? Wahai Muhammad Khalifah Bu Sari. Yang Bu Sari, ya Bu Sari. Bu Sari. Ya. Saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya yang bernama Ida kepada uang Rp1 juta saya bimbing aja ya. Bapak ikut saya aja ya. Ya. Saya dulu yang ngomong, saya baru bapak ya. Paham ya? Sebelum ijab kabul, disunahkan kepada kita untuk membacakan khutbah nikah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-mahmud bi ni'mati al-mahmud bi qudrati al-muqai bi sultani al-marhum min adami wa sabrati al-nafi bi amruhu fi sama'ihi wa ardi الذي خلق الأرض بقدرته وميزه بأحكامه وعزه بدينه وأكرمه بنبيه صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوسج به الأرحام وألزم الأنام فقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا فكان ربك قديرا فأمر الله يجري على قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم قولوا جميعا أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم من كل baca istighfar dan syahadat barang masa ya tulis saya Bismillahirrahmanirrahim Astaghfirullahalazim 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 Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Ujawi juga ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsakim bima'ruf au tasrihim bihisan wahai saudara Ahmad Khoipan bin Busari. Busari. Saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya yang bernama Ida Lailatul Solehah kepada engkau dengan mas kawin berupa mahram dan uang serupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ida Lailatul Solehah binti Mathata dan mas kawin tersebut dibayar tunai. Barakallahu laka barakallahu wa jama'a dunyakum wa khairan fa ta'awwa billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wasallim wa radiyallahu ta'ala an sayyidina Muhammadin sayyidina rabbil alamin amin ya Allah ya rabbana amin alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa ni'man wa yusallu selawat dan salam terselip pada berjaya dengan awam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udalinna kina dulu mati dan nur pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita umat Rasul yang terus menghidupkan sunnah-sunnahnya. Yang mengharap ridha Allah, yang mengerti anak kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hadratil Mubarakin, para sahabat berhijab, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus, keluarga besar, besan, bapak, pak luar biasa dan telah menikahkan putra kami Anda Ahmad Mariwan dengan putri beliau Aida Layla Solihah. Dan waktu nikah berjalan lancar, alhamdulillah. Bapak ibu sekalian, kami keluarga besar dan seluruh masyarakat di sekitar sini, sekali lagi kami mohon bukan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sekali lagi kami mohon keluarga besar Besan bisa menerima putra kami dengan segala kekurangannya, dengan segala apa yang dimilikinya. Dan semoga rumah tangga putra putri kita ini menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmatullahi wabarakatuh dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak berpanjang kalam, Pak Kiai hapunten ya. Wis lapar ya orangnya. Ya. Jadi mohon maaf saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu dah kasaksi Bu Selena. Alhamdulillah penyerahan dari pihak calon mempelai laki-laki Umar di atas lapar, langsung baiklah kami menerima di pihak Allah Pak Al-Mutawam bagi Abdul Mukti Wattas dan tetap dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ahlan nikah wa natabai ilaih wa rahmatullah. Assalatu wassalamu ala Nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala siti wa ala wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udhu billahi minasyaitan al-rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang sama-sama kami muliakan para tokoh agama, masyarakat, para kiai, para ustaz yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa taklim dan hormat kami lebih khusus kepada Sohibul Bait, Bapak, Data peserta keluarga, khusus lagi kepada rombongan Besan itu Bapak Kusairi beserta Ibu Eka yang sangat berbahagia, kedua mempelai yang saya muliakan. Alhamdulillah dengan doa dan syukur dapatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pelaksanaan upacara akad nikah telah dapat dilaksanakan dengan lancar, dengan mudahnya, dengan tegasnya dan lancar yang dan juga mudah terbukti yang sudah terbiasa semuanya dalam pertandingan doa kita. Maka oleh karena itu apa yang disampaikan oleh perwakilan dari keluarga Besan, bukan calon Besan lagi ya, sudah Besan ya, disampaikan oleh Besan tadi, jadikan doa dan kita doakan ananda kita ini, kedua mempelai ini sudah melangsungkan pernikahan. Jadi dengan doa dan kita mudah-mudahan menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, cepat diberikan momongan bila mana nanti mendapat menjadikan putra putri yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua. Itu saja barangkali terakhir, mari kita sama-sama untuk mendoakan kepada kedua mempelai dan kita semua yang ada di sini, mudah-mudahan pernikahan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan permintaan dari Besan tadi, saya kasih pantun dulu. Boleh? Ya, beli rambutan di pasar Parung Panjang. Karena enggak kompak ini. Ulangi ya. Beli rambutan di pasar Parung Panjang. Rambutannya rambutan parakan. Hadirin tamu undangan sudah merasa lapar. Ulangi ya. Beli rambutan, jangan beli rambutan di kafe di pasar Parung Panjang. Rambutannya rambutan parakan. Hadirin tamu undangan. Mohon maaf, salah lagi aja. Lapar urusan ini. Lagi-lagi.
Aduh, Masya Allah. Maklum, namanya dadakan gitu ya. Dulia rambutan di pasar Parung Panjang. Cakep. Rambutannya rambutan parakan. Cakep. Saya sambutan gak panjang-panjang. Karena tamu undangan sudah pada belum sarapan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perwakilan atas nama keluarga besan perempuan. Untuk persingkat waktu harap dipersiapkan, ini simbolis saja. Acara yang selanjutnya adalah penyerahan secara simbolis hantaran yang akan diwakili oleh ibu kedua calon apa mempelai. Perwakilan tolong diambil simbolis saja. Bukan calon, sebagai apa? Bukan calon. Mempelai sudah jadi besan dengan besan. Apa itu hantarannya? Apa aja yang itu, penting? Itu ada tuh yang di itu. Ada. Nah itu nggak apa-apa sebagai itu. Sebagai perwakilan. Para dari pihak ibu di bayut tong di apa tadi? Bangun. Berdiri. Nah, itu berdiri dua-duanya. Enggak, perempuan metode ya. Ayo. Nah gitu. Ya, tahan dulu. Ya serahkan. Ya serahkan dipegang. Pegang dulu. Ya pegang lah gitu. Tahan dulu kan. Terus, gitu. Salaman, tahan, 2 jam mah, gak punya isu. Ya, cukup alhamdulillah, penyerahan secara simbolis dan menjadi wasilah turunan berkah rahmat ka urang sadayana, khususnya ke pengantin baru, ukur ka urang pengantin geus lila gitu, baik. Dungkeun kaikhlasan anak ka Bukarong guru urang. Urang ge bangga seueurnya. Setuju enggak Bu? Datang setelah subuh karena pagi-pagi tadi pulang ge harus seueur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh,